Okay, kelas hari ini kita nak sambung topik 3 dan insyaAllah kita plan hari ini untuk habiskan topik 3. So, last meeting kita dah tengok lecture 3.1A cerita pasal apa? Siapa ingat hari? Siapa ingat last meeting kita belajar pasal apa? Pasal yang tu. Graf tu. Graf apa tu? Graf Hall. Mas Hall eh? Mas Hall. Good. So? Mas Hall diagram tu hak 2-3 minggu lepas. Layer-layer tu encik. Layer apa? Kek lapis? Oh, layer ni. Jalan tu eh? Ha. Ah, yang jalan tu lapisan yang tu. Kereta rentas highway. Okey, kita belajar kereta rentas highway. Minggu lepas kita belajar tentang konkrit pasal aggregate. Okey, kita masuk bahan-bahan dalam pembinaan lapisan jalan raya. So kita dah cover pasal aggregate. Jadi minggu ni kita nak habiskan, kita nak cover pasal bitumen, pasal soft fine aggregate dan cost aggregate serta uji kaji yang perlu kita jalankan dalam menentukan kekuatan jalan raya yang kita bina. Okey. Baik. Baik, so hari ni seterusnya kita nak tengok tentang uji kaji yang dijalankan ke atas tanah, aggregate dan bitumen. Okey, dalam proses penyediaan permukaan jalan. Kita dah belajar tadi, kita dah belajar tentang bitumen, kita dah belajar tentang aggregate, kita dah belajar tentang fine aggregate, coarse aggregate dan mineral filler. Sekarang ni kita nak tengok, tadi saya dah sebut dah tadi beberapa uji kaji. Okay, so kita nak tengok pula uji kaji yang simple sahaja. Yang tadi yang detail sangat tu. Okay, kita nak tengok simple. Yang pertama adalah kita nak cerita tentang bitumen test, ujian yang dijalankan ke atas bitumen. Okay, salah satunya adalah ujian penusukan, penetration test. So, penetration test, dia melibatkan pada tusukan ke atas sampel bitumen dengan load sebanyak 100 gram pada permukaan sampel pada suhu 25 darjah Celsius. So, sampel kita jadikan dia pada suhu 25 darjah Celsius. Kita masukkan dia ke dalam cone, kemudian kita tusukkan dia. Ini adalah jarum yang dikenakan beban sebanyak 100 gram. Kita masukkan, kita jatuhkan, kita letak ke permukaan. Lepas tu dah sampai betul-betul titik jarum ke permukaan bitumen, kita lepaskan. So apa akan jadi? Dia akan masuk, dia akan tusuk ke dalam sampel kita. So loading yang dikenakan adalah 100 gram. Okay. So kita tengok berapa dalam tusukan yang dibuat oleh jarum itu dalam masa 5 saat. So dalam masa 5 saat kita akan dapat bacaan pada gauge ni, kita tengok berapa mm masuk. Okay. So bacaan yang kita akan dapat adalah 0.1 mm. Okay. Kita nak 0.1 mm. Sehingga satu titik perpuluhan. Kalau 5 mm, 5.0 milimeter. Contohnya macam itulah. Okay, kalau bacaan dia boleh jadi 0.5 milimeter. Okay. Jadi semakin sikit tusukan, maksudnya semakin sikit, semakin cetek tusukan, maksudnya apa? Siapa ada idea? Makin keras. Yes. Makin
Cetek tusukan bermaksud bitumen kita semakin keras. So macam mana nak lembutkan bitumen kita tadi? Apa bahan-bahan yang kita boleh gunakan? Diesel. Petroleum. Petroleum. Diesel. Diesel. Kerosin. Okay. Petrol. Okay. Boleh guna air tak? Tak boleh. Tak boleh guna air, eh. Alright, nice. Okay, bagus. So, ni lah lebih kurang. So, kita gunakan dia 100 gram. Kita tengok dalam masa 5 second berapa dia punya tusukan. Itu yang kita record. Okay. So, test yang pertama. Yang kedua adalah softening point. Ni masih lagi ujian ke atas bitumen. Okay. So, sama juga dengan apa tadi? Test apa tadi? Penetration test. Okay, kita nak letakkan dia sampel kepada 25 darjah Celsius. Ke ni softening. Ni gambar ni penetration ni. Silap ni kat sini. Okay, yang ni. Okay, ni softening. Okay. So, ini adalah sampel. Hitam ni bitumen kita, sampel kita. Okay. The softening point test involves taking a sample of bitumen which has been cast inside a 15mm diameter metal ring. Sampel kita dimasukkan ke dalam cincin. Okay, dengan diameter dia 15mm. Okay. Dan kita letakkan dia ke dalam air. Okay. Pada suhu 5 darjah Celsius. Suhu dia 5 darjah Celsius, kita masukkan ke dalam ring. Kemudian 25mm clear space exists below the sample. Letakkan dia macam gini, lebih kurang. Ni kita punya beaker. Ni kita punya air. Sini kita punya ring tadi. Dan so dalam ni ada kita punya sample bitumen. Atas ni ada steel ball. So nak tengok lebih jelas, kita pindah ke sebelah sini. Okay, so steel ball, cincin. Okay, a 10mm steel ball is placed on the sample and the temperature of the bath and sample within an increase 5 darjah Celsius per minute. Okay, so masukkan sample ni bitumen dalam ring. Kemudian di atasnya letakkan bola besi lah. Okay, steel ball. So kita masukkan, kemudian kita panaskan air tu. Kita panaskan air. So apa akan jadi dengan bitumen kita? Dia akan mula panas. Kemudian apabila bola tu mula jatuh, kita ambil masa daripada mula pemanasan sehinggalah batu itu jatuh. Okay. Jadi kita nak tengok berapakah suhu yang menyebabkan bitumen ini cair. Itu penting. Sebab tu kita nak tengok berapakah kekuatan bitumen. Kalau bitumen ni jatuh pada suhu yang rendah, suhu rendah bitumen ni dah fail. Jadi kalau kita nak buat jalan, panas sikit aja, kita punya permukaan jalan kita dah mula cair. Jadi kita tak nak macam tu. Kita nak dia kalau boleh dalam suhu yang tinggi lah, baru dia cair. Jadi ni kita panggil softening point. Dia mula cair. Okay. Yang ketiga adalah, okay, ini adalah test untuk menentukan saiz aggregate. Ini kita dah cerita pada minggu lepas. Kalau masih ingat, kita plotting semi log ni. Dan saya rasa awak ingat lagi, kita dah pernah buat dekat lab konkrit, betul? Betul, bagus. Okay, kita review sikit. So, sieve analysis kita buat untuk menentukan grade ataupun menentukan size, kadar size aggregate, sama ada dia coarse aggregate ataupun fine aggregate pada sample. So, kita tentukan ayak mengikut size yang tertentu. Kemudian kita masukkan sample ke dalam ayakan.
Okey, kemudian kita shake dia, kita ayak dia dalam beberapa minit. Okey, kemudian kita ambil setiap ayakan ini sampel yang tertahan, kita timbang. Kemudian daripada bacaan itu kita plotkan pada graf semi-log. So dia mestilah berada dalam kawasan tengah-tengah. Dia berada di bahagian tengah-tengah, tidak melepasi upper limit dan tidak tidak kurang daripada lower limit. Sebaik-baiknya dia mesti duduk dekat dalam kawasan limit ni, hard ni. Okay. So itu adalah sieve analysis. Seterusnya adalah shape test. Ujian bentuk. Okay, tadi saya kita dah maklum bahawa agregat yang digunakan dia mestilah mempunyai pelbagai bentuk, mempunyai permukaan yang tidak rata. Okay, kita tak nak agregat yang sifat dia nipis, leper. Kenapa tak boleh leper? Siapa ada idea? Sebab nanti kalau dia leper, dia tak boleh nak apa grab dengan struktur yang lain macam pasir ke apa-apa. Dia okay, apa lagi lemah. Dia bagus, punya... tapi kurang tepat. Okay, ada idea dah tu tapi kurang tepat. Kenapa dia tidak boleh leper? Kenapa dia tak boleh leper dan dia tak boleh panjang? Siapa ada idea? Mungkin sebab nanti dia cepat pecah. Okey, betul. Bagus. Okey, dia cepat pecah. Kalau aggregate yang digunakan, aggregate yang kita gunakan untuk buat jalan raya, dia akan menampung beban. Jadi dia punya strength kena kuat. Salah satu faktor yang menyebabkan yang mempengaruhi kekuatan aggregate adalah bentuk dia. Jadi aggregate yang kuat mestilah berbentuk berbiji seperti bola, seperti bola. Dia tidak boleh leper. Kalau leper, dia mudah rapuh, patah. Okay. Yang kedua, dia tidak boleh terlalu panjang. Jadi, bila panjang pun dia akan rapuh, dia akan patah. Jadi bila kenderaan lalu, dia akan patah, jadi dia akan gagal. Dia tak boleh tanggung beban. Jadi, seeloknya agregat yang kita gunakan mestilah bersifat bulat, biji. Tapi permukaannya tidak rata. So, sebab tu kita kena test shape batu ni dengan menggunakan flakiness dan elongation index test. Okay. So, kita gunakan bahan ni, peralatannya ni lah. Flakiness test gauge, yang ni elongation. Yang ini adalah kita ambil satu sampel macam mana nak buat. Kalau flakiness macam mana nak buat, kita ambil satu sampel. So, kita dah ayakkan. Kita dah ayakkan. Contohnya kita ambil ayak yang paling atas ni. Ayak yang paling atas ni saiz dia paling besar ke paling kecil? Besar. Paling besar. Bagus. Okay. So kalau kita ambil ayak yang paling atas, saiz dia paling besar. So batu yang tertahan di ayakan ini, kita mesti lalukan pada lubang yang paling besar. Kita mesti lalukan lubang yang paling besar. Kalau dia lepas, maksudnya dia kurus. So kita asingkan. Kalau dia sangkut, asingkan. Jadi kita nak tengok banyak yang terlepas ataupun banyak yang tersangkut. So cara nak masuk ni mestilah masuk pada bahagian yang paling leper. Dia tidak boleh melintang lah. Dia mesti masuk pada permukaan yang paling leper. Macam ni kan, dia masuk leper. Macam kita nak masuk duit shilling dalam tabung, boleh tak kalau kita melintang kan? Sila tak boleh kan? Memang dia sangkut lah. Memang dia tak boleh masuk lah. Jadi kita boleh beri alasan kenapa tak masuk duit dalam tabung. Sebab lubang tabung tak muat, kecil sangat. Tak boleh, dia bukan macam tu. Dia mesti masuk macam masuk duit dalam tabung tu permukaan. Jadi kita nak tengok berapa batu yang tertahan dan berapa batu yang terlepas. So kita akan timbang. So bacaan dia tadi tu tidaklah lebih, bacaan dia nanti tidak boleh lebih dengan 25%. So kita masukkan. Ini adalah flakiness. Okay, ini adalah elongation. Sama juga elongation. Kalaulah kata kita ambil batu tadi saiz ayakkan yang saiznya 20. Ayak saiz 20 ni mungkin dah dekat bawah sini, kat tengah-tengah sini. So kalau ayak saiz 20, kita akan ambil batu tu dan kita lalukan kepada elongation index gauge ni, lalu melintang gitu.
So pada saiz 20. So kita tengok sama ada dia tertahan ataupun terlepas. Kalau terlepas, kita asingkan. Kalau tertahan, kita asingkan. Macam inilah, dia dah asingkan. Okay. So kalau nak letak, mestilah cari angle yang paling panjang. Kalau dia masukkan sini dulu, boleh masuk tak? Boleh masuk ni, boleh masuk. Okay, tapi kita nak tengok dia paling panjang. Dia menunjukkan batu ini panjang, dia tidak bulat. Jadi dia rapuh dan dia mudah patah. Okay, so tu aggregate test untuk shape test. Okay, ni tadi ya, ni flakiness, ni elongation. Okay, ni dia memanjang dan dia melepeh. Jadi kita tak nak batu yang macam ni, kita nak batu yang bulat. Seterusnya IAV, ni juga adalah aggregate test, impact value test. Impact value test ni kita buat untuk menentukan kekuatan aggregate. Kekuatan aggregate yang kita gunakan untuk buat surface batu-batu yang kecil. Okay, kita tak buat batu-batu yang besar. So specimen yang kita ambil, kita ayakkan, kita keringkan dan kita ayakkan pada saiz 14 dan 10. Maknanya saiz aggregate yang digunakan untuk permukaan atas tadi, kalau masih ingat, kita gunakan saiz 14 hingga 10 hingga 14 mm. Jadi yang itu saja yang kita gunakan. Jadi kita ambil sampel, kita ayakkan, kemudian kita masukkan dia ke dalam mold. Kita masukkan dia ke dalam mold ni, dia punya mold. Masuk satu lapisan, kemudian kita hentak dia pakai rod sebanyak 25 kali hentakan tamping rod. Tahu macam mana buat tamping rod? Pernah buat ni dekat lab konkrit? Pernah. Okey, okey. So kita gunakan tamping rod ni, kita bagikan dia hentakan sebanyak 25 kali tap. Okey, lapisan pertama. Kemudian dah 25 kali, kita buat lapisan yang kedua. Kita tapping lagi 25 kali. Kemudian lapisan yang ketiga sampailah permukaan atas, kita tapping lagi 25 kali. So, selepas kita dah bagi sampel dalam mold, kita dah tapping dia, kemudian kita letakkan dia pada mesin ni. Okey, so kita letak, apa akan jadi? Apabila kita angkat saja dia punya handle ni, so pemberat ni hammer ni akan jatuh kedegang. Soalan ni, dia akan hentak batu ataupun hentak sampel aggregate yang ada dalam cup silinder ni. So dia punya berat hentakan adalah 132 hingga 137 Newton. So dia akan jatuh secara vertikal pada ketinggian lebih kurang 350 mm. So dia akan hentak kat situ sebanyak 15 kali hentakan. So 15 kali hentakan. Jadi selepas 15 kali, okay, selepas 15 kali ambil sampel ni, apa yang dah jadi dengan sampel ni? Dia akan pecah, dia akan jadi semakin halus sebab kita dah hentak tadi. So selepas itu ambil sampel ni, kita masuk ayak 2.36 mm. So bahan yang kita ayak ni, dia mesti tertahan pada 2.36. Kalaulah semuanya terlepas, kalau semua sampel yang kita hentak tadi lepas ayakkan 2.36, apa maksudnya? Siapa ada idea? Apa maksudnya kalau semua sampel, tadi kita pakai sampel 10 dengan 14, kemudian selepas kita blow dia 15 kali, kita masuk ayat 2.36 dan semua lepas 2.36. Apa maksudnya? Siapa ada idea? Semua halus lah, pecah. Dia Betul, maksudnya semua sampel kita fail, semua pecah. Tu kita tu tidak kuat. So kita tak nak batu yang macam tu. Kita nak, kalau boleh, batu yang kita gunakan mestilah batu yang kuat, yang tertahan pada 2.36. Jadi dia pecah tak apa, tapi dia tidak pecah berderai sehingga menjadi sangat halus. Okay, dia boleh jadi mineral filler pula tadi. Kita tak nak jadi macam tu.
Okay, so ni adalah AIV yang awak akan buat dekat lab nanti. Baik, ini adalah ni juga adalah aggregate test ataupun kita panggil dia crushing test. Ni sama dengan AIV tadi, kita ambil sampel aggregate yang digunakan untuk membuat lapisan permukaan atas. Jadi saiz dia tadi, saiz aggregate yang kita ambil pun masih lagi saiz 10 hingga 14. Caranya sama, kita ambil sampel, kita masuk dalam mold, kemudian kita buat 3 layer tadi dan kita bagi tapping rod sebanyak 25 kali. Sama prosesnya. Yang membezakannya adalah dia dimasukkan ke dalam mesin. Kalau AIV tadi, kalau AIV kita akan blow dia. Kita bagi hentakan sebanyak 15 kali. Tetapi kalau crushing test, kita akan bagi dia pressure. Kita akan compress dia. Kita akan compress masuk dalam mesin. Mold ni tadi dengan sampel ni, kita masuk dalam mesin, compress dia sebanyak 40 ton. 4 ton, okey, per minit. Okey, kita bagi dia compress. Lepas kita compress, kita keluarkan sampel dan kita ayak juga pada 2.36. Kita nak tengok selepas dia diberi tekanan, adakah dia pecah. Okay, so kita nak tengok berapa yang tertahan. Kalau boleh, yang tertahan tu banyaklah, dalam saiz 2.36. Okay, ni dia punya cerita dia tadi sama. Ni dia punya mold, bahan dia lebih kurang sama. Ada rod, ada mold dia. Okay, ni kita akan compress dia. Kita nak tengok kita punya sampel ni tadi pecah ataupun tidak. Baik, seterusnya adalah Los Angeles Abrasion. Los Angeles ini adalah uji kaji yang kita nak lihat sama ada batu kita ni tadi akan apa tadi dia punya perkataan, dia punya permukaan batu tu akan terhakis ataupun pecah ataupun lelas ataupun tidak. Kalau hentakan atau compress tadi, kita nak tengok dia pecah habis ke tidak. Yang ini Los Angeles Abrasion, kita nak tengok permukaan dia akan bersepai tak, terhakis, terkikis tak. Okay, so kita gunakan alat ni lah. So macam mana kaedah dia? Okay, macam mana kaedah uji kaji ni? So saya nak sharekan pada awak satu video macam mana proses Los Angeles Abrasion ini dijalankan. Okay, boleh nampak tak video saya? Boleh. Alright, okay. Ada suara tak? Tak ada. Sorry, saya silap. Saya try lagi sekali. Okey, dengan suara. Tak ada sebab dia memang tak cakap. Okey, so sekarang ni dia masukkan sampel, okey, ke dalam alat tu, mesin tu, dia tuang sampel batu aggregate. Ini dia pakai aggregate saiz 10-14 tadi tu. Seterusnya dia tuangkan ke dalam tu sekali apa tu? Bola biji keluli, ball bearing. Okay, so dia masukkan dalam tu. Okay, so kemudian dia tutupkan. Okay, so dia akan golek. Apa ada dalam tong tu tadi? Apa yang ada dalam tong yang sedang bergolek tu? Biji keluli. Biji keluli dan? Sample. Sample, okay. Sample. Aggregate size
aggregate size 10-14 tadi dengan ball bearing steel ball. Okay, suruh masuk, dia golekkan dalam beberapa minit. Okey, kemudian dia buka semula. Okey, so dia buka. Kemudian dia keluarkan sampel. Okay, so dia keluarkan sampel. So kemudian sampel tu tadi diambil, dikumpulkan, diambil dan ditimbang. Jadi perubahan perbezaan sampel sebelum ditimbang, dia ambil sampel tu, dia ayakkan dulu pada saiz 2.36 tadi. Dia ayakkan dulu, kemudian sampel yang tertahan akan ditimbang. Jadi kita, dia akan tahulah berapa saiz ataupun perubahan berat yang berlaku. Okey, boleh faham kat situ? Boleh. Faham. Okey, bagus. Itu tadi cerita pasal LA operation. Okey. Baik, okey, ni tadi mesin ni dah cerita lebih kurang. Okey. Tadi kita mula-mula dah cerita pasal bitumen test. Kemudian kita dah cerita pasal aggregate test. Kita ada cost aggregate tadi, ada safe dan sebagainya. Kemudian fine aggregate. Kemudian kita ada IAV dan sebagainya tadi. So sekarang ni kita nak cerita soil test. Ujian tanah. Okay. So, permukaan bawah sekali dalam lapisan pembinaan tanah. Permukaan bawah sekali adalah tanah. Okey, so atas ni selepas tanah ni barulah kita nak letak tambak dengan pasir, tambak dengan batu dan sebagainya. So sebelum dibuat, kita nak tahu kekuatan, kita nak tahu sifat-sifat fizikal ataupun keadaan tanah yang berada di kita. Jadi kita ambil sampel. Okey, kita ambil sampel dan kita masukkan dia ke dalam mold. Okey, kalau CBR ni kita ambil masuk dalam mold, kita letak dalam mesin. So dalam mesin ni dia akan bagi pressure dan sebagainya, dia terus saja dapat bacaan. Senang saja, ni buat dekat lab test saja, so dia terus dapat bacaan. So bacaan yang ada dekat situ adalah kandungan air, dry density, berapa dia punya compression test dia, okay. So kekuatan dia berapa, kandungan air dia berapa. Jadi itu yang kita perlukan, menentukan kekuatan tanah. Kalaulah kandungan air dia tinggi, kita dapat daripada test ni, kita dapat dry density dia tinggi. Jadi kita perlu buat proses-proses untuk pengeringan terlebih dahulu. Cara dia, ada banyak cara untuk pengeringan, untuk meningkatkan ataupun buat air permukaan air dalam tanah dan sebagainya. So ini adalah untuk ratio California bearing test. Okay. Alright, nice. Okay, so sekarang kita nak cerita, slide yang seterusnya. Eh, ni dah.
Okey, ini adalah slide yang terakhir. Okey, kita nak cerita tentang pavement material. Boleh nampak tak slide saya? Cik, tak nampak. Sekarang ni kita dah tahu dia punya aggregate yang kuat, size yang macam mana, strength dia macam mana, kita dah tahu aggregate. Lepas tu kita dah tahu bitumen yang macam mana, dia punya strength dia macam mana, keikatan dia macam mana. Kemudian kita dah tahu keadaan tanah, so, tanah ni dia punya kandungan air dia macam mana, dia punya strength dia macam mana. So kita dah tahu kekuatan individu bahan-bahan tersebut. Sekarang ni kita dah tahu kekuatan individu, kita nak combine dia. Kita nak combine dia, nak mix dia menjadi satu campuran bitumen. Sorry, satu campuran asfalt. Okay. So buat campuran ni, contoh kalau kita dekat dapur, kita dah tahu dah ada tepung gandum, kita dah tahu dah rasa garam, kita dah tahu dah bawang rasanya macam mana. Kita nak combine semua, nak gaul sebati supaya kita boleh masak cekodok. Dan cekodok tu mestilah cekodok yang sedap. Jadi soalannya sekarang, berapa banyak tepung kita nak letak, berapa banyak garam kita nak letak, berapa banyak bawang kita nak letak supaya rasa dia tu jadi sedap. Dalam bab ni, slide ni kita nak cerita bagaimana nak dapatkan campuran itu supaya penghasilan asfalt kita tu berkualiti dan baik. Cik Izzal. Ya. Suara cik macam tak kuat. Tak macam saya tadi. Tak kuat. Tadi ya? Dia macam mendap sikit. Sound check. Okay. Dah. Kau awak tadi tertidur kot. Merasa dia macam dia. Macam makin jauh je Cik Rizal, macam makin jauh, macam terus hilang. Tu shocking lah wake up tu. Tak, cik takkan tidur sama kot. Ke beramai-ramai, aku dengar suara tinggal dua orang je, yang lain senyap je, dah tak ada. Ada. Okay, so tahu tak tadi cerita pasal cekodok tadi, dengar tak? Cekodok goreng. Okay, kalau dengar pasal cekodok tu okey lah. Kalau tak, susah saya nak ulang balik. Jadi sekarang kita nak menghasilkan campuran asfalt yang baik. So dalam campuran asfalt, kita kena ada bitumen. Apa bahan-bahan dia? Bitumen, kita kena ada aggregate pula, kita kena ada coarse aggregate, kita kena ada fine aggregate, kita kena ada mineral filler. Okay, so semua bahan-bahan ni kita dah tahu dah. Coarse aggregate tadi dia mesti lepas syarat-syarat dia yang tertentu. Kemudian fine aggregate pun ada syarat-syarat dia, filler pun ada syarat-syarat dia, bitumen pun ada syarat-syarat dia. Jadi campuran ini mestilah berlaku pada nisbah yang betul. Okay, mengikut kepada standard-standard yang ditetapkan. Okay, kalau jalan tu nak bina di kampung, grade dia berapa? Okay, berapa dia punya nisbah. Kalau jalan nak buat highway, so berapa dia punya nisbah. Highway pula, okay, highway dekat Malaysia, dia punya nisbah dia berapa. Kalau highway dekat Amerika, sama tak dia punya bancuhan dengan Malaysia? Tak sama kan? Sebab saiz ataupun bitumen tu sendiri, mestilah dia punya sifat dia berbeza. Kalau kat Malaysia ni dia lebih tahan panas. Kalau bitumen dekat Amerika, mungkinlah dia tak perlu yang tahan panas. Sebab dia tak panas, dia musim sejuk je. Mungkin bitumen yang berada di Amerika, dia perlu tahan pada sejuk.
So sifat dia berbeza, bergantung kepada lokasi jalan raya tu dibuat. So kena ada pancuhan dia yang tertentu. Jadi untuk dapatkan pancuhan yang tertentu, kita perlu buat uji kaji. Kita kena buat try and error. Okay. So uji kaji ni dipanggil Marshall test. So kalau you tahu macam mana nak buat Marshall test ni, you boleh dipanggil sebagai pakar jalan raya, pakar bitumen. Okay. Kalau awak jadi chef, chef cekodok, awak petik jari je. Garam tambah lagi, tepung tambah lagi. So awak dipanggil pakar cekodok. Okay. So jadi Marshall test ini tujuannya adalah untuk menentukan campuran yang paling ekonomik dan grade yang sesuai bagi aggregate yang digunakan untuk projek yang tersebut, berdasarkan kepada spesifikasi, berdasarkan kepada tempat keadaan projek kita itu dibina. So kita buat Marshall test. Okay. So buat Marshall test ni, kita nak tahu kesesuaian asfalt simen kita sesuai ke tidak, campuran kaedah ataupun nisbah pancuhan kita itu mestilah stabil dan cukup baik. Kemudian perlu ada kandungan udara. Macam tadi saya cerita pasal binding cost tadi kan, pada lapisan yang kedua permukaan tu dia kena ada void sikit supaya dia boleh absorb, menyerap hentakan. So berapa kandungan void yang perlu ada pada binding cost tu. Okay. Kemudian kita nak tahu dia punya keboleh kerjaan. Apabila kita layerkan pada permukaan jalan, bila kita compact dia, kita perlu compact banyak kali tak? Cukup tak kalau kita lalukan roller truck tu 2 kali? Cukup tak kalau kita buat 4 kali? So semakin banyak kerja yang kita perlukan, maksudnya workability sampel kita tu tak berapa baik. Jadi dia akan merugikan kerja, dia akan meningkatkan kos pembinaan dan sebagainya. So sebab tu kita perlukan Marshall test. Okay, so dalam satu kandungan pancuhan, okay, kita kena ada kos aggregate. Kita ada kos aggregate yang kedua, kos aggregate satu ni yang lebih besar, kos aggregate kedua ni yang lebih kecil. Kemudian kita ada fine aggregate, kita ada filler, kita ada bitumen, dan kita ada kandungan udara. Okay, kita kena ada kandungan udara seperti yang saya terangkan awal tadi. Okay, macam mana nak buat? Kita bancuhkan kita punya bitumen, okay, dalam makmal. Benda ni kita buat dalam makmal, kita bancuhkan kita punya bitumen mengikut berat di grease yang tertentu berdasarkan kepada berdasarkan kepada standard-standard yang tertentu. Okay, kemudian kita dah bancuh, kita dah gaul dan sebagainya. Kemudian kita masukkan dia ke dalam mold. Okay, kita masukkan dalam mold dan kita uji dia. Kita uji dia dengan masuk ke dalam mesin. Okay, campuran tadi kita masukkan dalam suhu yang tertentu. Kemudian kita blow dia, kita compress dia dan sebagainya pada suhu 138 hingga 149 darjah Celsius. Dan inilah hasil dia. Ni adalah hasil turapan dia. Kalau dekat site, dia jadi turapan jalan lah. Tapi ini belum dibuat kat site lagi. Dia baru test dekat makmal. So ini adalah contoh sampel. Okay, selepas dia dikompreskan, ditekan dengan menggunakan mesin dapat sampel. So sampel ni tadi akan dimasukkan ke dalam satu mesin khas. So mesin tu nanti dia akan berikan semua nilai-nilai yang diperlukan, sama ada bancuhan kita ini sesuai ataupun tidak. Mungkin bancuhan ini strength dia tak kuat, tidak lepas standard, jadi bancuhan ni gagal, mungkin fail. Ataupun dia buat lagi, mungkin dia ricihan dia fail, pecah, retak macam gini, meretak secara melintang. Jadi dia berlaku kegagalan ricihan, mungkin ada kegagalan fail pada ikatan binder bitumen dan sebagainya. Jadi dia fail, dia kena buat lain. Tetapi kalau dia buat ni, ujian ini lulus. Jadi nisbah bancuhan yang dibuat di makmal ini boleh dibuat secara betul. Buat dekat site, boleh diguna untuk buat jalan raya. Okay.
So ni dia punya kaedah tadi yang saya dah terangkan dah tadi. Dia berikan dia punya pressure, berapa bacaan dia berikan ke dia punya load dan sebagainya. Okay, apa advantage Marshall Design Method ni? Dia memberikan kekuatan, nilai kekuatan, dia berikan nilai kandungan udara, durability. Okay, so dia punya mesin dia agak mahal tetapi dapat memberikan nilai yang baik. Okay, dan kaedah uji kaji dapat dijalankan dengan mudah. Okay, jadi kita tidak berlaku pembaziran. Kalau kita dah buat, okay, dengan campuran ni sesuai, campuran ni sedap, jadi kita terus kekalkan dengan campuran yang ada. Kalau tak, kita ubah dekat makmal siap-siap. Dah sampai kita berjaya, barulah kita buat dekat site. So, tetapi kelemahan dia okay, kelemahan dia, dia ada, dia memberi impact method of compaction. Dia punya kadar tekanan itu kadang-kadang mungkin tidak sama dengan berlaku di tapak. Mungkin mesin daripada compress mesin dengan load di tapak kadang-kadang tidak sama. Okay, dia tidak dia memberikan load secara menegak sahaja, tegak. Sedangkan kalau kereta lalu, kenderaan, contohkan ni permukaan jalan, kalau kereta gerak dari sini, dia memberi tekanan secara nyerong. Okay, kalau kereta gerak dari sana, permukaan jalan ni akan ada daya hentakan secara nyerong. Jadi bacaan itu kadang-kadang tidak dapat diberikan. Tidak. Ada beberapa keadaan yang tidak dapat diberikan dengan tepat. Okay, so ni mesinnya. Okay, semua sampel tadi dimasukkan ke dalam mesin, semua computerized, semua dapat masuk, semua dapat bacaan. Okay, so okay, tamat, selesai topik 3.